Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima banyak apa ni mesej ya, yang diberitahu oleh admin page mengatakan menanyakan tentang ibu gayung. Jadi anak-anak gayung ni minta tegangkan sedikit apakah itu ibu gayung ya. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh ya, kita kena faham apa itu ibu dan apa itu gayung ya. Ibu ini adalah sos atau tempat yang kita datang ya. Tempat yang kita datang itu dari mana? Mana dia? Kita lahir daripada ibu kita, dibesarkan oleh ibu kita. Dan gayung itu sendiri adalah sebagaimana saya telah jelaskan dulu ya, dalam video-video yang lama dulu, adalah Al-Quran ya. Jadi di mana kita nak dapat ilmu Al-Quran ini ataupun amalan-amalan yang ada dalam Al-Quran ini? Jadi yang kita nak dapat ke ilmu atau amalan yang ada dalam Al-Quran ini adalah daripada bumi ya. Jadi situ telah wujud di antara ibu bapa dan guru ya. Sebab ibu kita ni, bapa kita ni menghantar kita untuk belajar senak segayung, dan guru itu untuk menerima kita sebagai murid, dan dia akan mengajarkan segala ilmu-ilmu gayung ini daripada silat, daripada seni ya, sampai ke gayung dia. Jadi situ untuk dipahamkan dulu. Baik, kalau kita tengok di alam Melayu ni, apabila sebut dalam ibu gayung ni, pelbagai orang yang mengamalkan ilmu menyatakan ataupun mendengarkan tentang apa yang dipaham tentang ibu gayung. Jadi saya di sini saya nak tegangkan dalam konsep silat senggayung yang di mahgurunya Datuk Miok Abdul Rahman bin Uda Mahsyid. Ya. Jadi sebagaimana yang telah diberitahu tentang ibu gayung ini, ibu gayung ini adalah kefahaman kita tentang ketauhid dan tauhid yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta. Itu satu. Dan atas dasar itu diberikan amalan-amalan untuk kita amalkan. Tetapi amalan ini bila kita amalkan disebut sebagai amalan ibu gayung. Tetapi sebelum untuk menjadi hikmahnya amalan ini, mujarabnya amalan ini dengan izin Allah Ta'ala, dia perlukan dua berkat. Iaitu berkat yang pertama daripada ibu bapa kita, berkat yang kedua daripada guru kita. Jadi macam mana untuk mendapatkan berkat daripada ibu bapa kita, berkat daripada guru kita, dan daripada ibu bapa kita dia ada amalan dia pula ya, khusus untuk diberikan kepada kita untuk kita menjadi mendapat hikmah sebagai apa yang kita sebut sebagai ibu gayung. Begitu juga dengan guru. Ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh arwah pada satu ketika dulu. Ya, jadi bermakna daripada situ barulah orang cakap dia punya chemistry di antara amalan yang kita beri, yang diberikan oleh guru untuk kita amal, dengan ucapan guru yang hendak disampaikan kepada kita berserta dengan ucapan ibu bapa yang hendak disampaikan kepada kita, baru benda tu chemistry dia bersatu. Dan pada situlah dengan izin Allah Subhanahu Taala akan memberikan hikmah-hikmah yang kita sebutkan secara menyeluruhnya. Itulah hikmahnya ibu gayung ya. Saya ceritakan, tak dapat nak ceritakan mendalam ya, sebab benda ni sebagaimana juga video-video saya selepas sebelum ini ya, memerlukan satu penghayatan, satu tuntutan, sebab nak kena ditegangkan bagaimana benda tu, proses-proses itu terjadi ya. Jadi daripada situ kita akan memahami apa itu ibu gayung, konsep keilmuan dia dari segi amalan dia, dari segi kedudukan kedua apa yang orang cakap tadi, iaitu ibu bapa dan guru kita tadi, macam mana dia boleh menjadi satu chemistry yang melengkapkan. Yang itu yang kita kena tahu, kita kena diberitahu, diajar tentang amalan ni. Saya rasa ramai daripada kita tahu ya, macam mana kita nak mengamalkan sesuatu ataupun tertentu, amalan tertentu. Dan ada juga sebenarnya kaedah-kaedah
yang boleh membawakan kepada dua entiti itu tadi. Jadi daripada situ, carilah anak-anak gayung dekat mana, carilah guru-guru yang mengetahui untuk mereka menegangkan. Ya, sebab apa saya ni sebagai pembuka jalan aja untuk anak gayung mencari supaya memahami apa itu silat, apa itu seni, apa itu gayung. Kita dah bersilat, kita dalam proses memahami seni, dan sekarang kita dalam proses untuk memahami gayung itu sendiri. Jadi daripada situ, ya, terdirinya empat unsur pula selepas pada itu yang memberikan kefahaman kita tentang ibu gayung itu sendiri. Dan apabila kalau kita dah ada memahami ibu gayung itu sendiri, mintalah tolong banyak-banyak. Janganlah kita merasa kita ego, kita rasa bangga diri dan sebagainya, tamak, ahmak, ya, bisa kata haloba dan sebagainya, ataupun fitnah sana sini. Itu semua akan merosakkan diri kita sendiri. Dan cuma satu peringatan saya, sebagai berkongsi peringatan, sesiapa yang memiliki ilmu gayung ini, ya, atau beramal dengan ilmu gayung ini, yang telah menerima dan memahami dalam di antara dua kaedah tadi, kaedah amalan dan kaedah keberkatan ibu, bapa dan guru itu tadi, ya, dia ada orang cakap domain dia tersendiri di antara ibu, bapa dan guru itu, ya, harap menjaga pemakanan kamu semua, pemakanan anak-anak gayung. Kalau dapat diwajibkan kita makan benda-benda yang halal, pasal dia akan menjadi daging kita. Ya, sebagaimana pesannya arwah dulu, janganlah kita makan dengan lidahnya. Ya, lidahnya orang-orang yang pemakan yang bukan-bukan ni, macam-macam makan. Ya, anjing makan, itu makan, ini makan, macam-macam, ya, dengan apa ni, pun cakap kelawak pun makan. Jadi saya tak boleh nak sebut dunia itu, jadi faham je lah dia punya siapakah dalam istilah itu secara simboliknya. Dia beritahu begitu. Jadi, jagalah pemakanan kita. Jadi nanti kata yang lain, mana yang makanan yang haram itu, kita jangan makan langsung lah. Jangan usik langsung. Itu penting untuk menjaga kelemuan silat si gayung itu. Jadi di sini, kalau kita nak apa ni, mengamal atau menjaga kelemuan gayung itu, atau dikatakan ibu gayung itu, maka benda itu ada adab dia, ada adat dia, ada amanah dia. Yang ini pun perlu dijaga juga. Sebab itulah gayung ni beradat, ya. Jangan sampai kita buang adat kita dan sebagainya. Sebab adat ni pun ada cerita dia. Sebab adat ni memberikan akhlak kepada kita. Dan daripada situ juga, kita janganlah merasa meninggi diri dan sebagainya. Rendahkanlah diri kita, ya. Humblekan diri kita, ya. Jadilah seorang yang terbaik, ya. Dan bersihkan hati kita. Sebab untuk dapatkan ilmuan gayung ni ataupun ibu gayung ni, hati kena bersih. Kalau tidak, terserahlah, pada tuan-tuan ataupun anak gayung sekalian macam mana. Tapi ini sebagai nasihat daripada saya. Jadi saya harapkan dengan adanya kefahaman ini, saya mengharapkan satu hari silat si gayung ini akan dapat disatukan menjadi buah satu entiti yang dikatakan silat seni gayung. Mana dia kita bersatu semula. Yang mana yang ada berpecah-pecah ni, kita bersatu semula. Itu je harapan saya. Semoga penerangan saya yang pendek ini dapat menceriakan anak-anak gayung, dan bagi yang bertanya, dan juga dapat menambah pengetahuan bagi yang telah tahu dan berkongsi bersama apa yang kita terima ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.